sebenarnya saya pun tidaklah ahli sangat, cuma pernah belajar tu ya. Bezanya mungkin dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang lain pernah belajar. Dari segi ahli tu tidak bolehlah sikit-sikit. Jadi kita berkongsi ilmu sekadar itulah. Kalau ada yang tak kena, pakat-pakat kita baikilah untuk mendapat maksud yang murni itu. Dari segi pengalaman saya belajar ni, untuk perkenalan lah, ada pengenalan terlebih dahulu. Saya belajar Sahih Muslim ni dengan seorang guru yang sudah sangat tua pada masa itu. Dia berjalan pun, langkah dia tu dekat-dekat. Dan kalau dia mengajar ni, dia mulut dia dekat dengan mic. Pasal tak dengar, suara dia rendah sahaja. Kalau kita tanya dia pun, dia tak berapa dengar. Dekat 100 tahun umurnya. Namanya Maulana Idris. Dialah yang mengajar Sahih Muslim. Kalau Bukhari, Tirmizi, kita berjumpa dengan Mufti Wali Hasan Khan, itu guru saya. Dialah Syekhul Hadithnya. Maulana Idris ni dia tidak Syekhul Hadith, tapi dia pembantulah. Dan dia, saya terima Sahih Muslim ni daripada dia. Dan mengaji, belajar kitab Sahih Muslim dari awal sampai akhir. Secara talaqqilah dengan Syekh tadi. Orangnya baik. Dari segi zahirnya baik, tapi dia dari sudut ketat pengajian dia ni susah. Payah orang nak lulus dengan dia. Semua gagal kalau dia periksa. Pernah diminta dia jadi pemeriksa untuk seluruh Pakistan. Gagal semua. Lalu orang tak mahu dah dia. Berhenti. Begitu juga semasa belajar ni, payah kita nak dapat markah. Dia markah tinggi, payah. Memang dia ketat lah. Dia terima Sahih Muslim tu daripada gurunya. Ini lain sikit ha? Di bawah, di peringkat bawah ni, Syabbir Ahmad Uthmani. Seorang ahli tafsir dan ulama hadis Darul Ulum Dioban. Dia syekh tafsir di sana. Dan dia semasa Pakistan itu merdeka kan, pisah daripada India, dia dilantik sebagai Syekhul Islam yang pertama Pakistan, Syabbir Ahmad Uthmani. Jadi lebih dia tu, kenapa orang nak sangat sanad dia, melalui dia terima Sahih Muslim ni? Sebab dia ada buat syarah kepada Sahih Muslim dalam bahasa Arab, Fathul Mulhim. Kalau cetakan di Pakistan itu, dia tebal, besar, 3 jilid. Dan dia tidak sempat menyempurnakannya kerana meninggal dunia. Dan setelah lama, berpuluh-puluh tahun, baru disambung oleh seorang tokoh besar di Pakistan, namanya Maulana Taqi Uthmani. Jadi 6 jilid tambah pula. Jadi semua sekali 9 jilid. Ditambah, sambung dalam bahasa Arab juga. Namanya Takmilah Fathul Mulhim. Sesiapa yang dapat ni boleh carilah. Banyaklah yang berbeza daripada syarah Imam Nawawi itu. Banyak dia buat tambahan lagi daripada syarah Imam Nawawi. Jadi Syabbir Ahmad Uthmani ni, selain dia mengajar Muslim dan guru saya terima daripada dia, dia ni seorang tokoh besar seperti saya kata tadi, Syekhul Islam yang pertama di Pakistan. Dan dia ada menulis tafsir juga, Tafsir Uthmani namanya. Tafsir ini dicetak di Arab Saudi kerana jawatan kuasa dia tu tanya ulama-ulama di India, kalau tafsir mana yang paling baik untuk disebarkan secara percuma. Sebab dia ada kan Malik Fahad dulu, dia ada cetak Quran ini dengan terjemahan dan tafsirnya dalam berbagai-bagai bahasa dan disebarkan secara percuma. Jadi ulama-ulama kata itu tafsir yang paling baik, Tafsir Uthmani namanya. Itu lengkap, Syabbir Ahmad Uthman. Inilah sanad saya, kalau saya belajar hadis ni, sanad saya yang paling tinggi. Saya Muslim nak banding dengan yang lain-lain. Sebab guru saya tu, dia tua sangat. Dia belajar daripada Syabbir Ahmad Uthmani. Syabbir Ahmad Uthmani terima ni terus daripada Syekhul Hind, Maulana Mahmudul Hasan. Mana tiga lah antara saya dengan Mahmudul Hasan, Maulana Idris, Syabbir Ahmad Uthmani dan terus Mahmudul Hasan. Tiga sampai ke situ. Lepas tu Mahmudul Hasan terima daripada guru dia, pengasas Darul Ulum Dioban, Maulana Muhammad Qasim An-Nanutwi. Sampai di situ. Tapi kalau sanad saya untuk Sahih Bukhari misalnya, Tirmizi, dia ada 4 nak sampai kepada situ. Mana ini lebih Ali lah dari segi sanadnya. Sanad Ali dipanggil sanad tinggi. Sebabnya saya terima Sahih Bukhari, Jami' Tirmizi daripada Mufti Wali Hasan. Dia ambil daripada Hussein Ahmad Madani. Dia ambil daripada Maulana Anwar Syah Kashmiri. Dan dia ambil daripada Mahmudul Hasan. Jadi ada 4. Ini tak ada Anwar Syah Kashmiri dalam sanad ni, tak ada. Terus kepada Mahmudul Hasan. Sebabnya Syabbir Ahmad Uthmani ni dia seguru dengan Anwar Syah Kashmiri, yang terkenal tokoh hadis yang besar tu. Anwar Syah Kashmiri dalam sanad ni tak ada. Dia diganti oleh Syabbir Ahmad Uthmani. Jadi itulah. Kemudian sanad di atas tu panjang lagi lah cerita. Dari segi sanadnya sampai kepada pengasas Darul Ulum Dioban. Lepas tu sanad di atas tu sama dengan yang lain-lain juga. Qasim dan Nutri ambil daripada Syah Abdul Ghani. Syah Abdul Ghani ambil daripada Syah Ishaq. Dan dia ambil daripada Syah Abdul Aziz. Syah Abdul Aziz ambil daripada Syah Waliullah. Dia pergi situ. Situ yang sama yang sanad. Sebelah atas tu sama. Sebelah bawah ni tidak sama. Itulah yang jadi aliran Diobandi, aliran ahli hadis di sana tu, pecahan daripada situ di bawah. Di atas sama saja.